Pemirsa, kebakaran di kawasan padat penduduk di Sungai Andai menghanguskan dua buah rumah, satu rusak total dan satu lainnya rusak ringan, serta satu orang meninggal dunia. Kawasan padat penduduk di Sungai Andai, Banjarmasin Utara kembali dilanda musibah kebakaran. Kali ini terjadi di Komplek Permata Hijau, Blok 1, Jalur 1. Peristiwa kebakaran kali ini tepat bersebelahan dengan kebakaran sebelumnya beberapa hari lalu. Kebakaran yang terjadi menghanguskan dua buah rumah dengan kondisi satu rusak total dan satunya lagi rusak ringan. Dengan kesigapan BPK dan warga setempat, api berhasil dipadamkan sehingga tidak merembet ke rumah lainnya. Dalam peristiwa kebakaran ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa atas nama Ridwan Shah berusia sekitar 60 tahun. Saat kebakaran berlangsung, korban diduga seorang diri di rumah dan dalam keadaan sakit. Baru kebakaran di Sungai Andai, di Komplek Herlina Perkasa di Jalur 1. Nah, ditahunya ini kan artinya kebakaran yang ada ini menyambung yang kemarin, yang tanggal 29 itu ada dua buah, ditambah lagi dua buah. Jadi ada korban jiwa, ada satu orang korban jiwa atas nama Pak Ridwan, mungkin umurnya kurang lebih 60 tahun. Waktu kejadian tadi ya, Bu? Hah? Waktu kejadian tadi? Ya, aku nih di dalam rumah terus. Api itu langsung tahu ganda lagi, jadi kita tahu pesannya. Langsung dibuka karuan nih. Tadi di dalam ada yang ketinggalan gak, Bos? Kalau meninggal, kan? Iya, ini pindah jadi tamu, jengkong ada aja, kai-kai aja. Peristiwa kebakaran ini langsung ditangani pihak kepolisian Banjarmasin Utara dan Babinsa setempat. Kerugian kebakaran ini diperkirakan sekitar ratusan juta rupiah, adapun penyebabnya diduga akibat arus pendek listrik. Mahyuni, Banjar Timur.